siang dan minggu ini tadi. Nantar. Alhamdulillah tadi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah cucu kami yang kedua lahir dengan selamat. Jenis kelaminnya perempuan, panjangnya 48 cm, beratnya 3,3, jadi akurasi dari 2 minggu terakhir aura check up semuanya normal. Lalu dibantu oleh dokter Ivan yang sangat-sangat profesional bersama tim, dan papanya melakukan apa ya, bonding skin to skin selama 2 jam sambil nunggu Aurel untuk siuman. Baru 7:30 Aurelnya dikembalikan ke kamar setelah observasi, dan bayi pun langsung disuntik vaksin dan juga imunisasi vitamin K, dan juga satu lagi saya takut salah, jadi ada 2 vaksinasi yang tadi langsung diberikan oleh dokter. Saya rasa cukup karena kami juga harus istirahat, Aurelnya juga harus istirahat, jadi kita tinggal maghrib ini. Nah, ada perbedaan gak sih antara hamil pertama dan kedua Aurel ini nih? Aurel mungkin waktunya lebih cepat ya rasanya ya, karena kami pun juga gak sempat untuk nganterin mereka kontrol. Saya rasa mereka juga udah punya kemandirian dan percaya diri untuk lebih confidence karena udah pernah di pengalaman pertama. Tapi Aurel pribadi lebih banyak deg-degannya karena mungkin apa ya, udah pernah ngerasain terus suasana rumah sakit dan juga kamar operasi suasananya kayak gimana, mungkin sedikit tegang. Sampai tadi juga dia sungkem jam 4 pagi, kita udah standby semua tadi menuju kamar operasi. Jadi kita rasain sih ya deg-degannya. Tapi dari mulai jam 4.45 masuk, 5.30 kita udah dikabarin bayinya lahir. Namanya mungkin alhamdulillah tadi barusan sebelum maghrib udah lepas kateter ya. Jadi Aurel udah turun ranjang untuk coba jalan kaki dan belajar untuk bersih-bersih sendiri dibantu suster. Nama mungkin susah tidur katanya. Gimana Mi? Susah tidurnya itu karena itulah, ada cemas ya, anxiety, cemasnya karena mungkin apa ya? Ya suasana juga dia lebih banyak mikir sekarang karena mungkin ya kondisi negara juga kan. Terus ada dia sering lihat peperangan dan lain-lain, jadi mungkin kekhawatiran lumrah. Kenapa memilih tanggal ini 11? Nah, tanggal cantik memang kalau bintang mungkin sama-sama ayahnya ya. Cuman kalau tanggal cantik mungkin karena kakaknya tanggal 22 bulan 2 tahun 2022, jadi ini mungkin disamakan 11. Plus gitu aja. Nama nanti biar keluarga besar yang sampaikan ya. Aminah, kan udah lihat adiknya. Udah dari jam 7 pagi tadi saya gendong ketemuin dan kompak kok ya kayaknya, karena Aminah udah biasa main boneka kecil. Jadi tadi hari-harinya udah ditanam di tempat tinggal mereka yang baru insyaallah. Jadi saya rasa cukup ya, teman-teman. Oke, sama-sama. Terima kasih, I love you.